ketika salah satu tujuan sama dengan saya, kalau Pak Sekuang tidak sukses dalam tugas pokoknya melaksanakan tusinya, tentunya juga kami di pemerintah daerah selaku pejabat bupati juga pasti tidak sukses, sehingga kami perlu mengenal siapa-siapa yang membantu kami sampai di tingkat bawah. Ya, jadi kekuatan organisasi itu bukan hanya pada leader, tetapi semua unsur yang memang punya keterkaitan dengan organisasi itu adalah punya kontribusi untuk mensukseskan suatu organisasi. Dinas Pendidikan adalah salah satu OPSA yang mengurusi urusan warga, jadi tidak bisa terlayani, tidak bisa tidak dilakukan, tidak bisa tidak menjadi perhatian. Jadi ketika dia mendapat lokasi yang besar, itu tidak ada masalah, karena memang menurut aturan terpenuhi di urusan wajib, baru kita bisa beralih ke urusan yang tidak wajib. Itu bahasa kakunya. Tetapi menurut saya tidak boleh juga berpikir itu, walaupun dinas pendidikan menjadi urusan wajib, tapi tidak boleh mengabaikan urusan yang lain, sehingga seharusnya juga harus tetap mendapatkan alokasi anggaran. Itulah prinsip penganggaran yang menurut saya pahami. Pak PJ mau hadir di semua kabupaten berharap seperti itu.